Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hilir, gelar rapat kerja di kantor MPC Rohil. Rapat kerja dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat itu digelar di Sekretariat MPC PP di Bagan Batu, tepatnya di Jalan Lintas Riau Sumut KM2, Kelurahan Bahtera Makmur Kota Bagan Sinembah Rohil Riau, Kamis tanggal 16 September tahun 2022. Ketua MPC PP Rohil Taeng Pratama melalui Sekretaris Arjuna PS mengatakan, rapat kerja bertujuan untuk menyikapi menindaklanjuti instruksi MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau terkait pengembangan pelaksanaan konsolidasi EKTA dan pengembangan PAC sekabupaten Rokan Hilir di ruang lingkup kantor MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka penguatan dan untuk mempercepat pencapaian konsolidasi. Acara ini dihadiri oleh Wakasatu Neri Samsuar, Julpan Papahan Bendahara MPC PP Rohil, Wakatiga Ria Setiawan Nasution, Arif Frasdarmana MPW Provinsi Riau, Ridho Harahap MPW Provinsi Riau, Ketua Litban Sawal. Selesai rapat, Arif Frasdarmana dari MPW memberikan buku dan begitu juga Sekjen MPC PP Rohil memberikan buku juga kepada Arif Frasdarmana MPW Provinsi Riau. Dengan begitu, ia berharap kedepannya kader PP terus menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan.